Halo guys, salam sejahtera. Berita baik hari ini daripada Roti Kaya. Zamani selamat jalani pembedahan, istri ucap terima kasih kepada peminat. Penyanyi Zamani selamat menjalani pembedahan bagi pembentukan tulang belakang melengkung akibat penyakit skoliosis di pusat perubatan ibu kota. Perkara itu dimaklumkan oleh istri kepada penyanyi itu, Nur Juliana, yang meluangkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih di atas doa peminat menerusi perkongsian di Instagram petang tadi. Syukur. Dengan izin Tuhan, Abang Zamani selamat menjalani pembedahan sebentar tadi. Terima kasih atas doa-doa buat Abang Zamani, tulisnya. Sebelum ini penyanyi berusia 51 tahun itu telah melakukan persiapan termasuk mengikut nasihat dokter seperti mengamalkan diet dan mengambil banyak vitamin. Difahamkan Zamani memerlukan rehat sehingga tempo 3 bulan untuk menjalani latihan, fisioterapi, dan tempo pemulihan bergantung kepada kekuatan antibodinya. Mengikut penerangan dokter, saya boleh pulih dalam tempo 2 hingga 6 minggu bergantung kepada daya ketahanan tubuh. Sepanjang tempo ini, saya perlu mendapatkan rawatan susulan dan menjalani latihan fisioterapi, kata Zamani. Salam sejahtera. Info hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Fatin Afifah mengambuk bekas suami ungkit kisah cerai. Baru-baru ini hangat diperkatakan apabila pelakon Fatin Afifah seolah-olah berang dengan tindakan bekas suaminya Adam yang didakwa membuka kisah cerai mereka dan pemberian nafkah anak-anak. Menurut laporan Ekstra, Fatin dilihat Adam memuat naik satu paparan komen yang ditinggalkan pada satu posting di TikTok bekas suaminya. Menurut si Indri itu, Fatin menafikan dakwaan ditulis bekas suaminya itu serta menyifatkannya sebagai fitnah. Fatin turut mendedahkan bekas suaminya itu tidak memberi nafkah kepada anak-anak mereka selama 4 tahun. Datu ada, da adalah tu, move on lah. 5 tahun dah, kesianlah kat girlfriend tu, tak habis-habis dengan bekas istri, tulisnya. Sementara itu memetik portal cari from, Adam didakwa. Adam menyatakan hak penjagaan anak-anak jatuh kepada bekas istri dan dia memberi nafkah setiap bulan pada anak-anaknya. Kami bercerai, istri dapat hak jagaan anak penuh kerana anak kami 2 orang berumur 5 tahun dan 3 tahun. Saya membayar nafkah anak bulanan seperti mahkamah arakan dan saya boleh mendapatkan hak lawatan. Istri tak bekerja pada masa itu. Saya tak mau masuk campur pribadi istri saya ada pasangan baru atau hidup baru asalkan dia boleh menjaga anak-anak dengan baik. Dia ada hak untuk hidup bahagia cara dia, tulisnya. Terdahulu Fatin mendirikan rumah tangga dengan pelakon Adam tahun 2023, namun bercerai pada 2017. Salam sejahtera. Info hari ini saya nak kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya.
Kalau boleh berdamai, berdamailah. Bukan masalah besar sangat, Kazar. Hangat diperkatakan mengenai kontroversi melibatkan anak perempuannya Ira Kazah yang didakwa menjadi perusak rumah tangga pelakon veteran Kazar meminta orang ramai tidak cepat menghukum. Memetik Emsta Online, pelakon berusia 63 tahun itu juga berharap masalah melihat Ira dengan Samsul Yusuf dan Putri Sara dapat diselesaikan cara baik. Nasihat saya kepada netizen, jangan berkasar sangat dalam bahasa, bercakaplah elok-elok karena ia bukan kerja kita. Kalau boleh, mereka yang terlibat ini berdamailah. Ia bukan masalah besar sangat, katanya. Enggang mengulas lanjut mengenai case melibatkan anaknya itu, Kazar berkata, sebagai bapak, dia memberikan semangat penuh terhadap Ira. Saya tak boleh beri sembarang komen, lanjut karena perintah mahkamah, Ira oke sahaja. Kami sekeluarga memberi sokongan penuh kepadanya, katanya. Sebelum ini Putri Sara membuat dua aduan di pejabat, aduan di Jabatan Agama Islam, JAIS, atas dakwaan penglibatan orang ketiga dalam rumah tangganya.